Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Beatus Sitompul, dalam saluran iringan belajar organ gereja dengan menggunakan keyboard ataupun dengan menggunakan elektron seperti ini. Baik teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah mengenai registrasi memory, ya, registration memory dari elektron ELB01. Yang saya maksudkan kali ini kita bahas adalah mengenai bagaimana mengatur ataupun memunculkan suara-suara organ yang mendekati suara organ pipa. Ya, yang pertama adalah dengan menggunakan voice section ataupun seksi voice 1 dan 2. Jadi, Yamaha Electron ini bisa menggunakan dual voice. Voice pertama dengan voice yang kedua. Jadi, sini sudah saya register 8 suara organ yang menurut saya mendekati suara organ yang ada di sampel-sampel organ pipa yang saya miliki, saya download, yaitu Soundform SS2 dari Jux Organ, dari Virtu Organ, dari Yamaha Church Organ Expansion Pack di laptop yang bisa dimainkan di keyboard PSRS yang biasa saya mainkan, dan ada juga banyak videonya di YouTube ini. Menurut saya, ya, cukup mendekati, walaupun sebenarnya tidak bisa persis, kita hanya bisa mengusahakan sedekat mungkin. Tentunya di sana-sini masih banyak kekurangan, tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya saya sekarang berbagi kepada kita yang membutuhkan. Sayangnya voice-voice yang di keyboard PSRS itu, di expansion pack itu, tidak bisa di-loading ke sini, tidak bisa dibuka di sini. Ya. Jadi kita hanya mengolah voice yang ada di sini. Di sini sudah saya olah misalnya di register 1, ya, ada flute, piccolo, flute 1, 2, flute, tetap flute, pipe organ 1, pipe organ 2, pipe organ 3, flute, brass octave 1, trompet, ya, dengan mengolah voice-voice itu saja, kita upayakan suara organ mulai dari yang lembut atau pelan sampai nanti yang ke-8 saya buat suara organ pipa yang lebih kuat, lebih keras, ya. Ini akan kita coba mainkan dengan sebuah lagu yang berjudul Tinggal Sertaku. Teman-teman sekalian, sebelum kita mainkan, saya akan coba membukanya dari flash disk ini. Kebetulan sudah saya simpan di flash disk ini, supaya kita tahu juga bagaimana cara membukanya dari flashdisk ini. Kita masukkan flashdisk ke device ini, lalu kemudian kita tekan ya MDR, lalu tentu kita ada di monitor ini, ada USB 01, kita tekan USB 01, lalu kita cari folder ataupun file tempat registrasi tadi. Teman-teman sekalian, kalau saya sudah buat foldernya di sini, folder register, ya. Di dalam folder register ini saya simpan file organ gereja. Sesudah muncul organ gereja, maka kita tekan page ini sampai muncul nanti, ya. Sampai muncul track load, ya, registration load, maka kita akan mulai. Maka kita lihat di sini execute, ya. Tekan execute, maka itu sudah muncul di sini registrasi 1 sampai 8. Kebetulan 1 sampai 8 saya buat, ya. Sebenarnya ini ada 1 sampai 16. Ya, 1 sampai 8 akan kita coba mainkan. Begitulah cara meluk ya registrasi organ tadi. Baik saudara dan teman-teman sekalian, saya akan coba memainkan 8 registrasi ini, apa namanya? Mulai dari lower dan kemudian upper-nya nanti. Baik, kita mulai. Thank you.
Demikian saudara-saudara, teman-teman sekalian, yang bisa saya berikan. Bagi teman-teman yang membutuhkan registrasi ini, boleh saya kirimkan. Silakan saya dihubungi di WA yang diterangkan di deskripsi video ini. Baik teman-teman sekalian, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dan shalom.